Selamat pagi. Kali ini kita sama channel Wong Borneo 88 kembali. Di sini saya masih berada di hutan sawit yang berbatasan dengan hutan rimba ya. Saya masih penasaran di spot ini karena kemarin itu tidak terekam, yaitu karena terdengar itu ayam hutan jenis sempidan ya. Jadi ada ayam hutan ini di daerah Pulau Borneo ini ada yang namanya sempidan. Jadi saya penasaran, saya masuk kembali di sini untuk melihatnya. Bukan untuk memburunya, tapi untuk melihat populasi keberadaan sempidan. Siapa tahu bisa menemukannya. Karena sempidan ini lebih sensitif dari ayam hutan ya. Dia jenis ayam hutan, tapi bentuknya agak beda. Nah, ini namanya sempidan. Kita akan coba pergi di sana. Itu tergantung dengan hutan ya. Dan sarang dari ayam sempidan ini dia juga berada di semak-semak. Sama seperti ayam hutan. Namun agak susah menemu keberadaannya. Yuk ikuti terus petualangan saya. Jadi perbedaan sempidan ini dari suara itu agak beda dan bulunya juga agak beda ya. Di situ sudah hutan rimba. Di sini masih kebun sawit. Dan sawit ini juga belum terlalu tua ya. Kita coba cari di semak-semak sini, siapa tahu menemukan sarangnya. Dan sambil mencari jejaknya. Jadi ini sekitar jam 7 pagi. Karena ayam sempidan ini turunnya biasa pagi. Ke siang itu sangat susah, tersulit sekali menemukannya. Dan kadang juga sempidan ini mau juga makan buah sawit yang sudah masak ya. Tadi terdengar suaranya, tapi jauh sekali. Indahnya suara burung-burung di pagi hari. Biasa kadang ayam sempidan ini berada di atas pohon-pohon tinggi juga ya.
Jadi tadi ada pergerakan di situ. Kita coba melihatnya, siapa tahu dia ada. Ini ada bekasnya atau jejaknya. Ini nampaknya seperti dia makan buah sawit ini. Nah, ini kita berhasil menemukan sarang sempidan dan sini ada telurnya 3. Jadi sarang sempidan ini dia sangat tersembunyi ya, susah melihatnya. Jadi hati-hati melihatnya, dia di semak-semak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ikuti petualangan saya.